saya punya kenang-kenangan dari ayam saya yang pertama kali saya pelihara, dan ayamnya sudah mati. Jadi kakinya ini yang saya pelihara, soalnya badannya itu tidak bisa diawetkan, soalnya di sini banyak lalat karena kandang ayam di sini. Dan di sini kakinya ini sudah saya formalin ini. Ini adalah ayam hutan asli. Jadi ini saya simpan sebagai kenang-kenangan ini, kaki ayam zaman purba. Tapi bukan zaman purba sih, ini dulu dia habis berantem dan dia sakit lalu mati. Dan di sini kakinya saya simpan sebagai kenang-kenangan bahwasanya kaki ini adalah pertama kali saya pelihara ayam, pertama kali mengenal ayam hutan. Dan di sini jalu-jalunya pun masih bagus ini. Ini disimpan malah tambah panjang ini. Bukan tambah hilang, tambah kecil malah tambah panjang ini dia. Sini sampai jamuran ini dia. Bagian tengkul di sini sampai jamuran. Di sini saya simpan terus ini buat kenang-kenangan ini. Biarlah apa kata kawan-kawan saya. Tapi yang penting ini adalah hobi saya, hobi kesenangan dan menyimpan banyak kenang-kenangan, terutama untuk pikat dan juga pengalaman, karena saya dapat pengalaman dari ayam hutan. Makanya pertama kali saya mengenal ayam hutan ya ini, ayam ini dan jalurnya sampai besar segini, dan saya bisa mendapatkan uang juga dari ini. Makanya saya simpan baik-baik, saya simpan sebelum saya dulu jadi YouTuber di YouTube lah, bikin-bikin video nggak jelas. Saya sudah punya ayam ini, dan turunan-turunan inilah yang saya selalu video-videokan. Ini dia kakinya, ini keras ini. Mungkin kalau untuk orang-orang suka aduan ini dipotong buat sambungan ini, untuk ayam aduan pun katanya bagus ini, karena jalu kaki ayam hutan ini lebih kuat katanya dan lebih kokoh. Untuk hantaman itu bisa dibilang juga mematikan, soalnya kecil tapi keras. Ini dia kalau ayam hutan, berbeda dengan ayam-ayam kampung biasa itu mudah patah, kalau ini susah sekali untuk patah ini. Dan ini dibikin kalung pun ini bagus ini, soalnya saya dulu pernah, cuman kalau untuk kerja ini susah, nusuk-nusuk ini, nusuk-nusuk dada, jadi saya copot dulu. Dulu sebenarnya ada 4 ini, yang 2 sudah diminta orang dan ini mau diminta lagi, saya tidak boleh. Soalnya ini buat kenang-kenangan nantinya, untuk dipajang nanti di ruang tamu. Ini sudah saya awetkan dengan formalin. Formalin itu dia, makanya tidak membusuk, cuman mengeras saja ini. Tuh, lumayan bagus ini jalurnya ini. Oke kawanku, ini mungkin nanti suatu saat mau saya bikin kalung. Kalau sudah ada waktu, tapi untuk sekarang ini masih saya koleksi dulu, soalnya masih ada peliharaan-peliharaan itu yang masih kecil-kecil. Dan penyebab matinya ini adalah dulu bertarung dengan ayam hutan yang lebih tua. Jadi ayam hutan ini mati karena sakit, menahan sakit, diobatin pun sudah tidak sanggup lagi, dan mungkin sudah ajalnya mati dalam pertarungan. Jadi karena sebagai pahlawan dalam hutan mungkin ya, pahlawan ayam hutan ini, dan saya simpan. Dan musuhnya pun
musuhnya pun kalah, kena mati juga. Dan ini selang beberapa minggu lah, beberapa minggu kemudian ini saya, ayam saya mati dan badannya pada memar-memar, jadi tidak bisa diawetkan. Jadi saya ambil kakinya saja, badannya dikubur. Oke bosku, dan kiranya cukup sekian saja. Terima kasih dan sudah menyaksikan kaki ayam kurba ini. Kaki ayam yang unik. Dan mau saya simpan lagi ini biar nggak apa-apa jamuran. Yang penting jangan belatungan. Kalau belatungan ya sudah susah itu. Ini kalau jamuran saja bisa dicuci dan hilang. Oke, dan terima kasih, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribernya.